meneruskan operasi kerja-kerja kutipan sisa banjir di Hulu Langat. Jadi kita fokus ke di Taman Sri Nandi. Di mana kekuatan kita hari ini episod bersama dengan pihak Alam Flora seramai 51 orang melibatkan 15 lori roro termasuk semua roro dan juga 4 backhoe. So sampah-sampah yang kita kutip daripada Taman Sri Nandi ni kita letak di transit di Taman Sri Nandi ni sebelum kita hantar ke tapak pelusan Sungai Lalang. Okey, operasi kita bermula di Bulangan ni iaitu pada hari Khamis, hari Khamis yang lepas. So hari ni dah masuk ke hari ke-6 kita buat kerja-kerja pembersihan dan kutipan sisa banjir di Bulangan ni. Anggaran sepanjang 6 hari kita buat operasi di sini, anggaran kutipan sisa banjir dalam 500 ton yang kita hantar ke tapak pelusan Sungai Lalang sebenarnya. Okay.